Halo Sobat YouTube, kembali dengan si Mamang. Ini MJX 104 ya, G X104 G GPS. Si Mamang bongkar nih di review. Ini ternyata, aduh, ini teknologinya canggih sekali nih. Teknologi elektroniknya ya boleh dikatakan canggih lah. Soalnya nih kalau dilihat-lihat, ini seperti mainboard untuk Android ya. Ini dari ini nih, nggak tahu nih, si Mamang juga kurang paham nih. Ini ada rangkaian nih, kayak apa ya? Tuh tersusun gitu. Kayak di zoom ya. Kayak ada lapisan gitu. Nah, terus yang ini nggak tahu rangkaian apa tuh, asing kayak telemetri gitu atau apa. Soalnya di sini ada dua nih antena. Ini antena satu nih. Nah, yang ini juga satu lagi nih antena. Ini ada dua ya untuk mainboard RX-nya. RX gitu ya. Down RX-nya nih. Ada dua untuk antenanya. Dan sementara di ininya juga nih. Nah, di FPP-nya juga ada dua antenanya nih. Ini bekerjanya di 5,8 GHz. Nah, ini nih. Ini antena satu. Yang ini antena 2, yang ini slot SD card-nya. Kenapa nih si Mamang bongkar ya? Penasaran nih. Pengen tahu dalamannya. Sima X104G. Karena udah beberapa kali penerbangan, nggak bisa ini nih, nggak bisa rekor gitu ya. Kadang-kadang. Kadang-kadang rekor, kadang-kadang enggak nih. Jadi sih memang dibuka saja nih, pengen tahu apa harus dilangsungin gitu. Dan ini untuk apa? Untuk lensanya juga nih. Bagus sekali gitu. Oh, nggak ecek-ecek ini. Dengan harga 1 jutaan. Nah, ini antena satu ya. Nah, yang ini juga nih antena. Ini kalau dibuka di sini. Loh, ada dua antena. Yang satu kabelnya abu, yang satunya lagi hitam. Nah, gitu sobat YouTube. Sedikit review dari si Mamang nih, gambaran ya. Ini kompleks sekali. Sampai nggak bisa paham nih. Sengaja si Mamang bongkar. Dan ini kabel keluarannya itu ada empat. Ada kemungkinan ini video, ini audio, yang ini ground, dan yang ini positifnya ya. Tegangan yang buat nyuplai ke sini. Soalnya ini udah dikendalikan secara ya secara transmitter gitu. Jadi bisa dikendalikan dari jauh, bisa dari HP. Ini kendalikannya bisa dari Android ya atau HP. Langsung rekornya itu bisa dari remote. Sementara remote-nya di sana ya. Dan ini juga nih GPS-nya disematkan di sini nih. Kita buka ya biar tahu. Nah, ini nih. Nah, ini modul GPS-nya. Ini modul GPS-nya ada beberapa kabel. Di sana tertulis ada C, V, R, T, G, D. Apa tuh?
transmitter, receiver, video. Ya pokoknya GPS lah. Nggak tahu tuh cara kerjanya gimana. Nah, ini modulnya ya sobat. Di sini ada tulisan TX ini. Mungkin bisa mengunci gitu ya. Mengunci dari pemancar. Ya kita tutup lagi ya. Begitu sobat YouTube. Review dari si Mamang MJX104. Dalamannya kayak apa? Nah, kayak gini nih. Tuh. Jadi boleh dikatakan mainboardnya itu super ya, super duper lah. Bisa dikatakan bagus gitu ya. Nggak ecek-ecek gitu nih MJX. Begitu sobat YouTube, terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat review MJX X104G dengan disematkan GPS. Terima kasih. Jangan lupa ya, subscribe.